Halo, pada video kali ini kita akan melakukan review terhadap vending machine unik yang ada di Singapura. Review pertama kita adalah vending machine yang menjual boneka. Ini bonekanya. Harganya $15.90. Ke vending machine yang kedua, yaitu vending machine yang menjual biskuit dan snack. Jadi bisa dilihat sendiri, ini biskuit banyak yang dari Jepang dan juga negara-negara lainnya. Dan ini adalah salah satu snack yang unik karena menjual ikan teri dalamnya. Vending machine berikutnya adalah vending machine yang menjual barang-barang keperluan untuk pacaran. Jadi biasanya berisi barang-barang yang biasa kamu berikan kepada ceweknya ketika pacaran. Oke, sekarang kita bisa kan pertama kali itu ada bunga. Bunganya itu sudah dihiasi dengan boneka. Selanjutnya bisa kita lihat, ini adalah dompet cewek. Berikutnya adalah vending machine dengan stiker kamera pengawas. Mengapa dikasih stiker itu? Karena vending machine ini menjual barang paling mahal, yaitu perhiasan. Bentuknya cincin atau kalung, dan harganya mulai dari $30 hingga $99. Pembayaran sekarang sudah menggunakan cashless, jadi bisa menggunakan Visa, Mastercard, American Express, Nets, EasyLink, juga bisa dengan Apple Pay. Ring ini fungsinya untuk mengukur jari. Lokasi dari vending machine ini ada di C. Kebetulan saya lewat MRT ini karena mau pergi ke Marina Barrage untuk syuting video tentang layangan raksasa. Kalian bisa lihat videonya di link berikut ini. Thank you for watching. Please like and subscribe for new video. Thank you.